Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Amarta21. Halo sob, bagaimana kabar-kabar hari ini? Semoga baik-baik saja di hari weekend. Yang sakit, semoga cepat sembuh dan selalu dilancarkan dengan urusan-urusannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir di Stadion GBLA. Nah, kita akan lihat dalam keramaian dulu ya, dengan pasar minggu nih di area Stadion GBLA. Kita akan melihat kemeriahan-kemeriahan dan ramenya dengan suasana yang sangat seru sekali. Dan kita akan melihat situasi kondisi di Stadion GBLA maupun di lapangan penamping. Dan seperti biasa, kita akan review dulu ke pasar minggu. Mantap. Seperti biasa, kita akan melipir ke parkir gerbang biru ya. Kita akan melihat situasi kondisinya di parkir gerbang biru ya, karena waktu itu di GBLA sedang ada pertandingan Persib melawan Borneo ya, dan Persib pun menang. Mantap, Persib juara. Sepertinya aman ya Persib, karena memang setelah pertandingan selesai langsung dibersihkan. Inilah situasi kondisi di lapangan Stadion GBLA. Kita memang sudah diguyur hujan ya kemarin, jadinya lintasan atletiknya terlihat bercak-bercak ya, ada becek, namun pemainnya tetap juara. Mantap ya Persib, Persib juara.
Wah, cuaca di Bandung Timur sedikit agak berkabut ya. Kabut abu-abu. Nah, bagi yang ingin keluar, harus selalu pakai jas hujan ya. Pokoknya sedia payung sebelum hujan. Ataupun sebelum hujan lah sudah payung ya. Oke sob, inilah pemandangan sekitar di area Stadion GBLA. Ini kita akan melihat dan kembali melipir untuk memantau lapang pendamping. Tapi sepertinya saya ingin melihat di halaman Stadion GBLA ya. Wah seru, sepertinya di lapang pendamping ada yang berolahraga ya. Dan kita lihat rumput-rumputnya agak lumayan berkembang ya, ada kemajuan sedikit-sedikit nih. Karena memang Bandung Timur sedang diguyur hujan. Baik sob, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur sobat Amarta semua. Baik, terima kasih yang sudah subscribe, like, pun komen-komennya tentang renovasi dan rehabilitasi di Stadion GBLA. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di channelnya Amarta 21.
Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo olahraga.